الخصوص حاضرين والحاضرات مؤمنين مؤمنات فحمدا لرب حصنا بمحمد وعنقضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همنا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh keberkahan, yang di mana setiap hamba memohon ampun pasti ampunannya akan diterima oleh Allah, dan setiap orang yang bertaubat taubatnya pasti diterima oleh Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak akan Allah memberikan satu kemuliaan kepada setiap hamba kecuali Allah mengizinkan atas hidayah yang Allah berikan kepada hamba tersebut agar hamba menjadi mulia. Tidak akan seseorang akan berkumpul di dalam tempat yang mulia karena Allah ingin memuliakan orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Tidak akan seseorang duduk bersama dengan orang yang diberikan penghormatan kecuali Allah mengizinkan agar orang tersebut dihormati oleh hamba Allah yang lainnya. Hari ini kita duduk sama-sama, kita duduk di dalam majlis mulia, di dalam majlis yang penuh dengan kehormatan, maka tidak akan satu apapun harapan kecuali Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang kita minta ini semua dikabulin sama Allah. Saya mau tanya, biasanya kalau orang duduk di dalam majlis begini kan punya niat masing-masing, betul apa enggak? Saya mau tanya yang hadir di sini, kira-kira duduk di dalam majlis gini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin kita senang apa, yang bikin kita gembira apa? Ya, kan macam-macam. Semua yang ada di dalam hatinya macam-macam. Yang pastinya di sini kita berkumpul dengan orang yang kita cintai. I love you. Saya ngomong I love you sama Habib Zidane cuman adanya di video call. Sekarang saya ngomong asli. Alhamdulillah, saya berani ngomong I love you sama laki-laki cuman Habib Zidane. Biasanya ke perempuan. Mbak. Mbak. Nok. I love you. Mas. Mas. Gak bisa, berat ngomong-ngomongnya. Setiap manusia itu punya hati, betul? Betul? Masing-masing datang ke sini dengan niatnya sama, ada yang beda. Tapi kita berkumpul di sini sesuatu dengan penuh harapan cinta kita terbalas. Cinta yang namanya cinta nih, kan ada walimatul arus ya? Betul ya? Tidak akan menjalin satu pernikahan kecuali tidak didasari dengan cinta. Kita berkumpul di sini kalau katanya orang Pemalang, all this about love. Ngerti enggak? Sama saya juga enggak. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Kalau bukan karena cinta tidak akan orang berkumpul dengan membawa hati penuh yang gembira.
Enggak akan orang, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai kecuali satu sama lainnya. Cinta yang dikatakan tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Betul enggak, Mas? Mas, gue cuman mau ngasih tahu, Mas. Jangan terlalu harapan banyak sama perempuan. Mas, maaf. Perempuan itu gak bebas rooming. Yang namanya perempuan, perasaan hatinya bisa dibagi-bagi, Mas. Makanya kalau Mas boleh tahu, lihat di jalanan yang banyak gila, laki apa perempuan? Laki yang gila. Kenapa? Karena di PHP-in sama yang model begini. Mas, maaf, dunia enggak sedaun kelor. Yang nama cinta harus ada pengorbanan, betul apa enggak? Betul apa enggak? Kita sudah mati-matian berkorban di tengah jalan ditikung sahabat. Mas, saya cuma mau ngasih tahu juga yang namanya laki-laki, yang satu Bambang WhatsApp, Neng, Nok, jangan lupa makan ya. Iya Mas, makasih Mas juga ya. Gak lama Dadang datang, WhatsApp lagi, Nok, sholatnya udah? Udah Mas. Mas udah apa belum? Semua dijawabin satu-satu. Karena cintanya perempuan gak pernah punya pendirian. Mewakili Habib, mewakili. Betul gak Mas? Saya tanya, maaf, saya gak mau adu domba, tapi ini adalah kenyataan. Ini dalil. Allah memberikan kesempurnaan kepada perempuan, Allah berikan perasaan 99. Laki-laki perasaan cuma satu, makanya cintanya laki-laki, kalau sudah sama satu perempuan, gak bakal pernah berlain hati. Betul gak Mas? Maaf, gue pulang nih. Dengerin dulu, perempuan itu punya hati, perasaan 99, laki-laki perasaan satu. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada laki-laki, akal Allah berikan 99, akal perempuan cuma satu, isinya cuma duit. Betul gak bro? Tenang bro, gue laki nih. Yang ceramah laki, lu jangan khawatir. Neng, Mbak, Nok, mau masuk surga mau? Ngimpi. Perempuan ini saya cuma mau ngasih tahu ini karena walimatul arus. Ini saya lagi bingung, ini ada dua, walimatul arus apa haul yang harus saya bicarain. Kalau dua-duanya bahaya. Kalau dua-duanya bahaya, gak mungkin abis senang nangis. Abis nangis senang. Tapi pokoknya insya Allah ini dua-duanya masuk. Habib Zidan gak buru-buru kan? Kurang lebih jam selesai jam 3 lah Habib. Setuju? Sanggup? Kuat? Allah saya enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menjalankan sunnah nikah, dia adalah umatku, dia adalah golonganku. Yang saya pusing, laki sampai sekarang umur 25 lebih gak kawin-kawin. Salah bukan karena lakinya yang gak mau, tetapi perempuan maharnya terlalu tinggi. Neng, Mbak, Nok, maaf, beribu maaf. Zaman dulu perempuannya beda sama sekarang Mas. Zaman dulu yang namanya dikasih makan singkong syukur alhamdulillah.
Sekarang dikasih singkong tiap hari, darah tinggi, Mas. Saya mau tanya, kalau saya bilang perempuan di sini mata duitan, salah? Salah? Di sini semua perempuannya matre. Doyan duit. Lah, lu ngaku amat ya? Yang namanya cinta itu harus dengan iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dan ini dibawa di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Buat apa? Karena pernikahan ini mendekatkan diri, makin bertakwa kepada Allah, bukan untuk hura-hura. Pernikahan itu harus dibawa dengan iman. Yang namanya pernikahan, ya Allah, kalau kita ngomongin cinta, kalau kata orang Pemalang ada peribahasa love is blind. Gak ngerti juga? Sama, saya juga baru nemu di Google tadi. Cinta itu buta. Cinta itu dia lupa karena gak sadar, mabuk. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Orang yang namanya udah mabuk cinta sampai mati gak akan sadar, akan tenggelam karena mabuk cintanya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bapak nyari duit buat siapa? Keluarga, PA, istri. Emang dia hidup cuma sama istri doang? Bapak nyari uang buat siapa? Keluarga. Yang ngabisin siapa? Alhamdulillah Pak, laki-laki itu maaf nih yang buat anak muda. Anak muda, yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Cari duit, banting tulang, rezeki yang halal. Jangan merok, papa. Ada dadunya? Gak tahu. Nih gua ajarin. Ada namanya judi togel, tahu togel? Tahu togel? Tolol gelo. Yang bandar tolol, yang masang. Yang namanya itu kan, ya Allah, itu kan hitung-hitungan manual, judinya manual. Apalagi zaman sekarang model pakai handphone, itu sistem. Hari ini masang kena satu kali iya, dua kali kena iya, tiga kali dan seterusnya gak akan pernah menang. Judi gak akan pernah bikin kita kaya. Tapi ingat, duha dan sedekah, Allah akan berikan kita kekayaan yang melimpah ruah. Ini nyata Allah berikan. Lihat Habib Zaidan, teman-teman, para alim ulama, para kiai, semua ngamalin dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan, Bu. Bu. Oi. Ibu. Tahu enggak Nabi bilang apa? Peristiwa Isra Mi'raj loh, Bu. Nabi turun sampai ke bumi, pas sampai di bumi Nabi bilang 3 hari Nabi enggak makan. Nabi sholat cuman minum, sholat minum, enggak makan, enggak nafsu makan. Siti Fatimah datengin Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai engkau enggak mau makan? Apa jawaban Nabi? Bagaimana aku bisa makan ya Fatimah sedangkan neraka Allah buka untukku? Dan aku lihat neraka tersebut isinya banyaknya rasa. Paling banyak isinya perempuan. Kenapa orang laki mah lihat nih ahli-ahli sorga insya Allah. Kenapa laki-laki ahli sorga mau lihat muka-mukanya penuh dengan teraniaya? Perempuan di neraka paling banyak kenapa? Yang pertama durhaka sama suami. Bu, bu, saya gak nakut-nakutin tapi Nabi yang bilang. Tapi Nabi itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan kabar baik, kabar gembira dan membuat satu kabar peringatan. Ibu mau terima syukur enggak? Ya udah. Neraka serem, Bu. Oi.
Bu, bu, ada yang lidahnya sampai bawah, ada yang dicekek di pelintir-pelintir, ada yang bongkar isi perut, makan isi perutnya sendiri, ada yang makan badannya sendiri, yang dandan buat cantik di luar, gak cantik di dalam. Emang begitu pak, perempuan dandan, gua kondangan, dandannya dari malam. Sampai besok kondangan, baru begitu pulang buru-buru dilap biar gak ketahuan suami. Giliran tidur sama suami, sabodo amat. Rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, dicium dikit bau kompor. Saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir cium ibu wangi kapan? Malam pertama, 80-an dong. Dosa lu bu, dosa. Tahu gak bu, satu, waktu malaikat Jibril doa kepada Allah, minta nih kepada Allah. Ya Allah, saya ingin berdoa, tolong biarkan Nabi Muhammad mengaminkan doa saya. Nabi turun dari mimbar, ditahan sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jangan turun dulu, sabar. Kenapa wahai Jibril, tolong aminkan doa saya. Apa katanya? Ya Allah, salah satu doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Biar rasa lo. Bu, ibu mau banyak tingkah sama suami, sabodo amat, ibu gak mau ngurusin suami, biarin. Makanya Allah ciptakan bidadari buat laki-laki. Ini hari pokoknya saya pulang dijegat aja. Tapi saya emang ngomongnya begini bu, ibu mau sakit hati mau enggak, siapa suruh ngundang saya. Yang namanya bidadari, ibu pernah lihat bidadari? Belum pernah bu, sama sekali. Coba tengok-tengokan deh. Cie, bidadara enggak ada pak, bidadari ada. Istri yang soleha, dia akan dijadikan bidadari surganya Allah. Ngimpi. Men amin aja. Bu, bidadari, saya cerita bidadari sedikit boleh? Ilernya aja, iler. Iler bidadari, tahu iler? Satu iler bidadari turun ke bumi, wanginya satu bumi. Beda gak pak sama iler istri? Mandu bekerak, bikin pulau. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngebangun rumah tangga sama sebagaimana kita ngebangun rumah. Yang pertama harus ada lahan, selesai lahan harus kita gali, cari dulu, cari tahu seluk beluk keluarga dari yang kita mau. Kalau ini sudah terjadi semuanya, bib, kalau laki-laki kriterianya bagaimana? Yang laki-laki lihat wajahnya cantik apa enggak? Yang kedua apa? Mas. Woi. Paham kan? Yoi. Yang ketiga, ibadahnya. Keempat, keluarganya. Dekat enggak sama agama? Yang kelima, akhlaknya. Cantik enggak? Kaya enggak, keluarga jauh dari Allah, enggak doyan ibadah, dianya ya kurang lebih, tapi punya akhlak, ambil. Kenapa? Itu akan menjadi bidadari kita kelak nanti di yaumil kiamat. Tapi kayaknya enggak ada yang senang. Kenapa? Karena laki-laki itu pengen dimanja dengan wanita yang ada di hadapannya itu cantik. Makanya dandan. Perempuan itu Allah berikan sempurna dandan, dandan, oi dandan. Ini dandan cuman kondangan, sunatan, tasyakuran. Bu, di rumah usahain lipstik nih jangan sampai dielap, ketemu suami pakai. Ya, ini malam yang gak pernah pakai, muter. Ngebalas yang kemarin-kemarin. Dandan.
dandan, dicium wangi. Ada satu waliyah mengatakan, ini buat pelajaran laki-laki. Ada satu waliyah mengatakan dari Hadramut, bilang kepada anak perempuannya, wahai anakku ingat, jangan pernah sampai tercium bau dirimu terhadap di hadapan suamimu. Ini sih bodoh amat, istri mah bagaimana juga baunya, la ilaha illallah. Betul enggak? Ibu mau masuk surga enggak? Cantik, dandan. Kenapa? Karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Bu. Ya Mbak ya. Laki-laki syahwatnya di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik, denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Betul enggak, Mas? Lu sama sama gua. Subhanallah, 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 subhanallah. Istiqomah. Habib Zidan, gue juga iya katanya. Kita sama-sama laki, Habib. Istiqomah, kenapa? Karena laki-laki itu mata yang jadi syahwat. Kalau perempuan di mana? Di mana? Di mana? Telinga. Perempuan itu paling senyang disanjung, Mas. Sayang. Cantik. Coba lihat Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Ya Humaira, yang pipinya merah kemerahan. Ini dia nyaut, Bapak. Ini dia, Bib, masalahnya, Bib. Istri saya hitam legem. Iya, dipanggilnya manis. Sweetie. Jangan udah hitam dipanggil tam, bikin kopi tam. Apalagi dipanggil bleki-bleki. Kiamat kubro lu, rumah tangga lu. Main manggil bini belaka bleki. Gak boleh. Panggil yang mesra, panggilan yang enak. Bikin hati seorang perempuan itu nyaman, Pak, ada di samping kita. Ibu mau cantik gak? Bisa cantik gak? Bapak modalin dong. Yang namanya cantik itu pakai duit, pakai modal. Lipstick Pixi aja udah 125. Belum lagi eyeliner sama mascara 220. Yang namanya eyeshadow satu paket sama blush on itu ada yang 80 warna. Sekarang kurang lebih 865 ribu. Belum lagi skincare, Pak, ada yang 1,5 sampai yang 8,7. Habib kok tahu bini gua? Coba bisa kebayang, yang namanya cantik itu butuh. Tapi kalau udah dimodalin, tolong cantik buat suami dong. Suami juga punya hak. Jangan dikasih giliran malam bal pirik, cap kampak, bakpao. Fresh care paling wangi. Gak boleh begitu, gak boleh. Bawa diri kita dalam rumah tangga. Mau sakinah mawaddah warahmah, ikutin cara Nabi. Mau baiti jannati, ikutin cara Nabi. Kenapa? Hidup itu ada take and give, ada memberi dan juga saling menerima. Segala kekurangan ditutupin sama yang punya kelebihan. Yang punya kelebihan tutupin kekurangan suami atau istri kita. Ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Cari suami model Habib Zaidan. Gak kebayang saya, beliau nikah ketemu tuh perempuan tiap hari disolawatin aja. Kesel, diyasinin. Makin tambah kesel, ditahlilin. Jangan, Ibu, jangan. Insya Allah jodohnya panjang. Emang gak sakit hati? Patah hati? Derita loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini malam kita masih masuk di bulan Isra wal Mi'raj atau di bulan Rajab. Yang kita tahu jangan lepas membaca Rabbi Firli Warhamni Watub. Agar apa? Agar Allah terima semua ampunan kita Allah terima. Kita diberikan ampunan oleh Allah, dosa kita diapusin sama Allah. Ini bulan Rajab, yang belum puasa, puasa walaupun satu hari. Nabi SAW, barang siapa orang yang memuliakan bulan Rajab dan dia berpuasa satu hari aja seumur hidup dengan penuh keikhlasan, maka Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Bukan amin jalanin PA, gue gak doain. Itu namanya pelajaran, mesti dijalanin, bukan amin.
Ini nih manusia kadang suka salah paham, makanya doa kita nggak pernah nyampe. Bener, kita kalau doakan tiga kelas men sementar. Yang pertama, minta rezeki banyak. Begitu kan? Buat apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buat apa kalau kita rezeki banyak? Umroh. Terus? Sedekah. Terus? Haji. Terus? Pura-pura gak denger. Ya. Yang namanya kita gak punya uang, kita berangan-angan itu, angan-angannya baik. Umroh, haji, sedekah, duit ada, beda lagi. Duit punya banyak, perempuan skincare dikumpulin selemari. Laki-laki banyak duit, kawin lagi. Setuju gua. Nah, emang apa? Maaf, nih perlu dilurusin nih. Bu, saya mau tanya. Ini buat perempuan, tolong jawab. Sholat lima waktu ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Sedekah ada gak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Yang ngomong di dalam Al-Quran itu siapa? Firman siapa? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ada gak ayatnya dalam Al-Quran? Lu bilang gak ada, kafir. Lah, mendustakan ayat Allah apa kiai? Kafir gak? Kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada gak? Firman siapa? Allah. Allah aja ngizinin laki-laki kawin 2, 3, 4. Kenapa ibu gak ngizinin? Maaf bu, maaf. Kenapa perempuan sekarang tuh gak boleh? Gak boleh. Suami saya gak boleh kawin lagi. Kenapa? Apa alasannya? Apa? Gak punya duit, justru nambah istri, rezeki Allah tambahin. Tahlil. Bu, maaf. Kenapa perempuan gak boleh? Yang boleh laki-laki, karena perempuan itu punya masa expired. Lah emang ada kadaluarsanya menopause. Perempuan itu ada menopause, 45 tahun bawaannya udah curigaan. Laki-laki makin 50 makin jadi. Lihat-lihat, bapak kalau ada umur 50 tahun lihat. Necis, rapi, ganteng. Yang pusing istri. Istri pasti pusing tuh. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Kenapa? Karena dia terasa dirinya itu sudah tidak cantik lagi. Cemburuan, pemarah. Makanya laki gak ada yang pada betah. Betul gak pak? Betul gak mas? Ada istri yang cerewet ada? Tuker tambah. Yang pertama selalu kita minta sama Allah rezeki yang bah. Allahumma ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya? Enggak, mintanya gimana? Allah lewat Nabi ini, Nabi ngajarin kita. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini mintanya. Doa yang kedua apa mintanya? Ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri. Mau begitu? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Elah amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Lah ngapa sih orang jam-jam gua mau lihat bagaimana? Ini terserah saya mau lihat juga. Saya cuma mau lihat tuh 11:30 sudah. Soalnya 11:30 kalau jam 12 kita udah pada berubah nih semuanya nih. Yang ketiga, doa kita yang ketiga ini doa paling blow on. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bib, kok blow on? Iya. Sekarang saya tanya, kita butuh enggak sama surga? Butuh apa enggak? Pengen enggak masuk surga? Ibadah enggak? Ngaji enggak? Puasa enggak? Masa?
pengen sorga tapi kelakuan ahli neraka. Ini masalah di dalam hidup kita ini. Maaf, beribu maaf. Punya kaca di rumah? Punya. Pernah ngaca? Pernah nanya sama yang di kaca? Coba ini pulang nanya sama yang di kaca. Kamu pantas gak masuk sorga? Ya model lu pantas. Sama suami ngomong tolak pinggang, ngomong ngomel-ngomel, mata pada melotot. Betul ada yang begitu pak? Colok matanya. Maaf, beribu maaf. Maaf, Pak Lurah ada? Pak Lurah. Pak Lurah, izin Pak Lurah. Saya jadi warga Bapak boleh gak tinggal di situ, di wilayah Bapak? Ya, lu yang boleh. Emang gue beli rumahnya patungan. Boleh Pak Lurah? Boleh ya, tapi saya perlu banget. Saya butuh KTP Pak, karena saya harus bikin paspor. Kira-kira Pak Lurah bisa bantu saya gak bikin cepet KTP? Bisa, berapa lama kira-kira Pak Lurah? Kira-kira. Sehari jadi kalau ada surat pindah, alhamdulillah karena kenal Pak Lurah. Saya mau pindah ke daerah sini, kenal sama Pak Lurah, mau bikin KTP cepat karena saya harus bikin paspor. Saya butuh sama KTP. Saya karena saya harus bikin paspor, alhamdulillah punya orang dalam KTP sehari jadi. Oke. Terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Coba mikir, kita mikir, ngaji gagak benar, Ramadan sholat kagak, baca Quran gak mau. Baca Quran cuman hari satu pertama, hari kedua, hari ketiga, hari selanjutnya Shopee, Lazada, Tokped. Betul gak? Yang namanya musola, masjid gede-gede, bagus-bagus, gitu mau Rajab datang proposal, pelebaran masjid, pelebaran musola. Buat apa? Kalau Ramadan, terawih gak muat, penuh. Saya bilang, gak usah dilebarin, tar juga lebar sendiri. Minggu pertama penuh, sendal pada ketuker, kadang salah tenteng, bini orang ketenteng. Saking padatnya tuh musala sama masjid. Betul gak? Datang minggu pertama, la ilaha illallah, yang perempuan mau kena di pelintir, panas. Minggu kedua, bapak buka peci. Minggu ketiga yang masuk udah mulai pada pakai jaket. Kenapa? Lumayan bib, dingin, AC-nya berasa, kipasnya berasa. Kenapa? Orangnya udah gak ada, softnya maju. Minggu keempat udah gak ada jamaahnya, yang ada apa? Panitia zakat. Maaf, beribu maaf, kalau kita butuh sama surga, ikutin siapa yang caranya ada dan orang dalam kita di dalam surga. Baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutin beliau cara jalannya Nabi, insyaallah semua kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tahu satu yang Nabi ingetin buat kita, almar'u ma aman ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Habib Zidan, kita cinta sama para alim ulama, kira cinta sama para kiai, mudah-mudahan Allah kumpulin kita bersama orang-orang mulia sehingga kita dapat masuk ke dalam surga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Melihat Habib Zidan memang sudah lelah luar biasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah luaskan dakwah beliau. Allah jaga zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pasangan yang saat ini berbahagia, kita doakan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh-saleha. Dan Allah luaskan rezekinya. Allah panjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatiha bil-Qubul wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul. بسر الفاتحة